Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Mahasiswa asal Kabupaten Sampang Madura meraih juara di ajang International Mathematics Competition tahun 2021 atau Olimpiade Matematika Internasional. Pasalnya mahasiswa Institut Teknologi 10 November asal Sampang ini membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November asal Sampang Madura yaitu Alfiana Alifriatullah berhasil meraih perunggu di ajang International Mathematics Competition tahun 2021 atau Olimpiade Matematika Internasional. Pemuda kelahiran Sampang 2 Oktober 1999, warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang ini meraih juara 3 dalam kejuaraan Olimpiade Matematika Internasional di Bulgaria yang digelar secara daring. Alfian Ali Fidayatullah mengatakan dirinya merupakan salah satu delegasi dari Indonesia yang membawa pulang medali perunggu. Hal ini merupakan kebanggaan yang ia raih dalam perlombaan tingkat internasional. Ya, alhamdulillah mengikuti lomba tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi saya karena merupakan kebanggaan karena bisa mengikuti lomba internasional matematik competition. Dan atas izin Allah, waktu itu karena memiliki keterbatasan kemampuan juga, dan saya hanya berharap untuk mencari ilmu di sana, mencari kebarokahan ilmu juga. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki yang lain, yaitu berupa penghargaan pas ajang tersebut. Ajang apa ini, Mas? Ajang International Mathematics Competition atau disingkat IMC. Alhamdulillah untuk peraihan dari lomba tersebut saya mendapatkan medali perunggu, yaitu istilahnya kalau misalkan di luar negeri itu third prize, penghargaan ketiga. Siti Fatimah, ibu dari Alfian Ali Fidayatullah, mengatakan perjalanan anaknya ini merupakan keinginan dari mendiang ayahnya, yang mana pada saat hidup Bapak Alfian terus memberikan semangat dan dukungan, tak terkecuali dukungan dari gurunya. Selain itu, ia berharap anaknya Alfian Ali Fidayatullah dapat sukses dan bisa membanggakan orang tua, agama, serta bangsa dan negara. Ali Muhtar, JTV.